بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على رسوله الكريم المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. الحمد لله sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita boleh bersama-sama kita menunaikan fardu subuh dengan secara berjemaah. Alhamdulillah kami ini kali yang kedua dah sini dah kalau ingat. Nah, kali yang kedua. Jadi dulu tu kita nyata nah mari dulu tu kita nyata dulunya syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala nak terimakan akan amalan dan kita lakukan amalan selalu dilakukan amalan dah dan syarat-syarat yang Allah taala nak terima dan syarat-syarat Allah taala nak terima amalan kami nyata dulu iaitu dua syarat. Yang pertama kena ikhlas, yang kedua kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada pagi ini kita sambung daripada dulunya iaitu alamat terima amalan. Nah, alamat terima amalan seseorang. Kita selalu buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu mana kok tanda-tanda kata amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia kata sesungguhnya orang Islam ni dia buat beramal tu memang dia harap bagi Allah Subhanahu wa taala itu terima. Innal muslima ya'malu al-amala rajian minallahi al-qabula. Nah, sesungguhnya orang muslim ini dia beramal akan amalan, buat satu amalan memang dia rajian, dia harap daripada Allah taala itu al-qabula, akan terima. Nah, apa tu nak terima tu ada alamat dia. Jadi alamat dia ni kami hitung ambil dia dalam kitab dan semua ada 6. 6 tanda dan 6 alamat Allah Subhanahu wa taala nak terimakan akan amalan kita. Sebab kita telah maklum bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tuntut sangat di atas kita supaya kita beramal. Dengan asbab beramal itulah dan nak bawa kepada kita ke syurga. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman
faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Dan nak masuk syurga pun kena syarat amal juga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Kena amanu wa 'amilus shalihah. Ya, kena ada syarat. Dan kalau gitu kita tengok alamat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerimakan akan amal ibadah kita ada 6 semua. Yang pertama ada murju'i ila dhambi. Ulama dia kata ketiadaan kembali kepada dosa. Dan sekiranya kita ni memang tak lepas daripada dosa, selalu melakukan dosa, maka kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ni dia tutup selalu. Dan tutup selalu, kena taubat setiap kali. Kita ni makna kata tak lepas daripada dosa, maka tak lepas daripada taubat, kita kena taubat selalu. Walaupun kita ulang buat balik pula, kita buat hari ni kita taubat dah. Taubat. Hari ni esok kita buat pula, kita taubat pula, dia tak ada usah apa tu. Kena usaha dan mana pun kita kena taubat selalu. Kalau gitu tanda Allah Subhanahu wa taala terimakan akan amal ibadat kita, iaitu ketiadaan kita kembali kepada dosa dah. Ni payah. Alamat mula-mula tu kita tak boleh nak firah. Tak butak. Dia kata kena tak kembali kepada melakukan dosa. Tak boleh jadi. Tak melakukan dosa tak boleh jadi. Tak lepas kita ni. Tapi nak abang ke apa sini? Kalau kembali pada dosa pun kita selalu taubat. Bila ingat kepada dosa ni kita rasa sedih. Bila ingat kepada dosa ni kita tak boleh nak duduk dia. Dan pula kita buat peringatan selalu, aku ni selalu ada dosa, aku selalu ni ada dosa. Ini tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Nak kata nak tinggal maksiat, nak tinggal dosa tu tak boleh jadi, kita tak lepas. Lebih kita duduk dengan makhluk yang ramai. Lebih kita duduk dengan makhluk yang ramai tak lepas. Orang yang mari buat amal ibadah pun dia ada dosa. Tu sahabat itulah orang ahli tasawuf yang tepatnya hati dia, dia pilih ibadat seorang lagi. Dia pilih ibadat seorang walaupun dia duduk tepi masjid. Pasal apa? Pasal tepatnya hati dia, khusyuknya hati dia dengan seorang diri dia sembahyang. Pasal kalau di masjid menjadi masalah. Dan kita tengok orang di depan kita lah, itulah dengan hati kita tu suka buruk dengan dia. Tu mana kata nak banyak apa sini ni tak apa pun. Katanya kita tak lepas daripada dosa. Tapi dalam hal keadaan tu kita tak tempuh taubat. Kena taubat selalu. Kena usaha, kena lawai juga. Tu kalau pergi buat pula taubat pula. Seperti mana kita tengok dalam syair. Telah syair oleh Ibn Ruslan di dalam kitab Matni Zubak, Matni Zubak dia. Dia kata fajahidin nafsa bi alla taf'ala fa in fa'alta tu wa aqli' ajila wa aqli taubata wa hiya nadamu ala tika bima 'alaika yahum. Fajahidin nafsa bi alla taf'ala, dan maka hendak lawanlah olehmu an nafsa akan nafsu kamu. Kena lawan nafsu kamu bi alla taf'ala, dengan bahawa kita tak kuat. Kita usaha boleh tinggal juga maksiat, kena lawan kena nafsu. Tapi tak boleh lawan juga pergi buat, nak buatlah mana. Nak tinggal maksiat tu tak boleh. Dia kata TV ni kita selalu tengok lepas isya, memang ya ada TV3 tu ada cerita selalu ada. Kita kena tengok juga. lawan tak mau tengok. Fajahidin nafsa, hendak lawanlah oleh engkau an nafsa akan nafsu.
lawai-lawai tak boleh buat juga. Dan lalu pun kena buka fa in fa'alta. Dan tadi kita lawai-lawai bi Allah ta'ala dengan bahawa tak buat dah. Engkau tak buat dah. Dan lawai juga kata ha malam ni kita kena boleh buat. Dan usaha dah kata malam ni setak pada hari ni kita kena boleh buat. Lah mana kena boleh tinggal juga maksiat. Tak tinggal semua pun apa? Tak boleh nak tinggal semua pun setengah-setengah kita usaha boleh tinggal. Eh, tak boleh tinggal jika nak buat lah mana. Fa in fa'alta taqwa aqli ajila. Fa in fa'alta jika kena juga, kena tengok juga TV. Kalau tak tengok dia jadi tidur tak jaga, tidur tak lena. Dan tub hendak taubat lah boleh, bukan kena taubat. Bila nak tidur, nah bila nak tidur tu kena taubat dulu. Dan banyak ucap astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Belum nak tidur tu, nah belum kita nak tidur kena istighfar lebih banyak, kena moleknya. Dan kita merayu ha dulu kepada Allah, ya Allah hari ini semoga daripada jelek mata aku derhaka padamu ya Allah. Dan buat maksiat banyak, tak tahu kata maksiat pun banyak sangat. Dan kalau tak aku nak ya Allah dosa aku tu, nak tidur tu kita perlu menjadi rukun tu. Dan istighfar kita nak tidur tu perlu menjadi rukun, jangan terlupa tu. Dan kita taubat pada Allah tu jangan terlupa bila kita nak tidur. Dan tak pernah tahu mana pun dan nak baca doa istighfar tu. Dan nak belum sebelum daripada nak letak kepala tu, dan kita kena menjadi wajib di atas kita, menjadi wajib di atas kita. Dan astagfirullah dah 3 kali dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lepas tu nak doa bahasa Melayu pun lah, ya Allah ampunlah dosa ku ya Allah, hari ini banyak sangat dosa ku. Kalau lah kamu tak ampun aku mati dalam hal keadaan dosa, tak boleh nak masuk syurga. Kita ada dosa tak boleh masuk syurga. Nah, sebab dosa itu cuma kotak. Nah, dosa itu kotak. Kalau nak masuk syurga kena bakar yang kotak tu. Mana kata tak lepas juga kita. Nah, kena bakar dulu. Nah, kalau gitu kita minta ampun. Nah, minta ampun. Kerja terima tak terima itu seluruh pada Allah Taala. Kita minta dulu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Apa pendek sekali astagfirullahalazim. Ah, tu. Nah, kita kena usaha lawan akan nafsu dengan bahawa tolak tak buat maksiat. Tapi maksiat kita pergi buat juga. Kita buat macam mana? Kena tub. Fa in fa'alta tub wa aqlaq ajila. Dan fa in fa'alta maka jika mengerjakan. Dan pergi buat juga maksiat nak lagi tak lepas. Memang orang manusia ni. Dan Nabi yang selamat masuk. Orang lain semua ada belakang maksiat. Nah, apa tu nak buat lah mana lagi tak lepas. Maka tu hendak taubat lah bolehmu. Nah, hendak taubat lah bolehmu. Wa aklek dan hendak cabut buang ajilah dengan segera. Cabut buang tak lurah. Nah, syarat taubatnya dengan Allah Ta'ala kita kena sesat. Nah, patut azam tak mau buat dah. Patut berhenti. Berhenti tak buat. Apakah lu dibuat pula? Taubat pula. Dan buat pula, taubat pula. Waktu tu sekiranya sangkut dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau sangkut dengan anak dan tu kena minta maaf dia. Kalau tu tak lepas. Wa in ta'allaqat bihaqqi adami labudda min tabri'atin lidhimami. Dan Ibn Ruslannya sama lagi dalam Mata Zubat. Dia kata wa in ta'allaqat bihaqqi adami. Dan jika bersangkut ia maksiat tu tadi bihaqqi adami dengan hak anak Adam. Kalau sangkut dengan hak anak Adam, labudda min tabri'atin lidhimami. Jawab dia ni labudda mesti. Dan bagi seseorang tu tadi minta tabri'atin lidhimami kena minta maaf daripada tuan apunya dia. Kita ngumpat dia mah kita kena minta maaf dia. Kalau tu tak lepas. Oh ni orang panggil sangkut dengan hak anak Adam. Lepas tu selalu kita kena hisap tu. Dan Nabi kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu.
Hasibu angkusakum kiko hisap elok-elok diri kamu di atas dunia ni. Lah mana hak di atas dunia kamu perlu kira, iaitu barang yang sangkut paut dengan hak Allah dan hak anak Adam. Jadi kita tak lepas itu. Hak Allah kita tak lepas itu. Hak anak Adam memang tak lepas lagi sebab kita selalu duduk dengan anak Adam dah. Bukan setakat tu. Nah, kalau tengok dalam kitab Ayyuhal Akhi, Ayyuhal Akhi syarah bagi kitab Ayyuhal Walad bagi Al-Imam Al-Ghazali. Dan dia nyatakan dalam tu kata hak kita dengan Allah, hak kita dengan ibad, hak kita dengan makhluk. Makhluk tu pula ada pula makhluk tu daripada binatang. Hak kita dengan binatang, hak kita dengan orang kafir. Kena kira habis. Kita sangkut dengan Allah tak apa. Sangkut dengan Allah tak apa, kita taubat pada Allah. Kalau sangkut dengan anak Adam yang mukmin, sangkut dengan anak Adam yang mukmin, kita dah taubat pada Allah, kena pergi minta maaf pula sangkut dengan anak Adam tadi tu. Wa in ta'allaqat bihaqqi adami, bila sangkut kata dosa kita dengan pak anak Adam, labudda min tabri'atin li zimami, pasti kita tadi kena minta maaf pada ampunnya dia. Kita pergi ambil, kita curi barang dia tak minta, kena pergi ganti balik. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti. Masalahnya Nabi kata hasibu angkusakum tu tadi. Hisab kira elok-elok diri kamu di atas dunia. Qabla an tuhasabu, sebelum daripada engkau dihisabkan di akhirat nanti. Sebab kalau tak cek, tak clear molek di atas dunia ni, akhirat nanti susah. Kalau dah satu kita dengan orang mukmin, tak apa lagi. Sebab apa? Sebab orang mukmin ia berhak ambil pahala. Sakut dengan orang mukmin ia berhak ambil pahala. Tapi di dalam kitab Ayyuhal Akhi yang syarah kitab Ayyuhal Walad bagi Imam Ghazali, dia kata kalaulah kamu tu tak disangkut dengan orang kafir dan binatang, hak ni susah. Kalau sama orang mukmin tak apa, kita boleh ganti, boleh bayar dengan amalan, dengan pahala kita yang dilakukan di atas dia. Sebab sama-sama mukmin ia berhak ambil pahala. Adapun kalaulah orang kafir yang tak berhak ambil pahala, kita dibuat salah dengan dia, tak clear di atas dunia ni, akhirat nanti sudah sangkut lalu. Binatang pun sama. Kalau kita buat anyanya dia, buat misal di dalam kitab tu kata, kita dimuat barang, letak barang di atas dia tu lebih daripada kekuasaan dia, lebih daripada kuasa dia. Semacam himar, kalau kita tengok di Mesir kan, Allah kesianlah dan himar kecil-kecil je. Himar dengan kuda ni, yang besar kuda lagi, kalau ambil kuda tu molek lah. Dia ambil himar, dua ekor himar, dia ikat kereta, dia buat kereta. Lepas tu letak bangun kan. Lepas rumah kami duduk tu, tempat kami sewa tu, jadi naik bukit sikit di Mesir tu. Jadi naik bukit sikit, lepas tu himar, dia letak barang di belakang himar. Lepas tu suruh himar ni bawa, himar ni mana keledai. Tu dia kata keledai ni binatang yang paling bodoh sekali. Orang Arab ni kalau kata bakar dia tak marah lagi lembu. Dia kata lembu dia tak marah, tapi kalau kata himar, keledai ni memang dia marah semua. Sebab binatang yang paling bodoh. Kalau tu orang Arab, dia kata kesalahan kita dengan binatang. Dia buat contohnya, kalau dari Arab ke, seperti mana kamu muatkan akan barang di atas belakang keledai, yang keledai tadi tak kuasa lah, tapi kamu muat lagi, letak lagi barang. Hingga sampai kami pernah tengok tu, Dia buat kereta di belakang, dia ikat di himar, himar bawa naik bukit tu, tahu himar jadi kena. Himar terakak, kaki depan dia terakak, beratnya barang belakangnya muat dia orang. Tak agak lah himar, tak agak lah himar tu naik, naik bukit tu, kaki dia tu naik turun. Manusia tu kena tanggung tu.
Dan akhirat nanti, dan dia kena tanggung. Tak taubat mulut dengan Allah Ta'ala, akhirat nanti dia kena tanggung. Dan sebab apa dia melebihi di atas binatang? Kalau gitu, manusia yang sangkut dengan binatang, akhirat esok susah. Sebab apa? Sebab kita nak bagi pahala tak boleh. Di binatang tu kita nak bagi pahala tak boleh dia. Sama tu juga orang kafir. Orang kafir pun tak berhak ambil pahala. Kita salah di atas dunia ni. Kalau tak minta maaf dia elok-elok, akhirat nanti sangkut kita. Sangkut dengan orang mukmin tak apa, kita boleh bagi pahala. Dia berhak ambil pahala kita, kita bagilah pahala. Aku salah di atas dunia dulu, tak ada nak minta maaf. Ha, bagi pahala kita pada dia. Kalau orang kafir, pahala kita banyak. Kita salah dengan dia. Nak bagi pahala, dia tak boleh ambil pahala. Dia tak berhak ambil pahala mula dah orang kafir ni. Binatang sama juga. Ha, kalau gitu kena jaga elok-elok. Okay. Terima kasih. Kalau kita sangkut dengan Allah Ta'ala, kita taubat, Allah Ta'ala terima. Tapi kalau sangkut dengan anak Adam, Allah Ta'ala tak terima lagi. Dan malaikat kamu tadi tu diminta maaf kepada anak Adam tu. Dan habis takat tu. Yang pertama, alamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terimakan amal ibadat kita. Hak ni penting ni, motor ni je penting. Sebab kita dah buat amal selalu. Lepas kita nak tahu mana kata amal kita diterima Allah atau tidak. Yang pertama, bila kita lakukan dosa ni, dan kita tak kembali dah buat. Kalau kembali pula, kita taubat. Kita duduk di dalam kesedaran selalu. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kami nak pesannya jangan terlupa selalunya ialah nak tidur tu jangan terlupa. Nak tidur jangan terlupa sama sekali, dan kita kena taubat dulu. Baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kalau boleh usaha lagi, bagi wi'dah setiap pagi, setiap petang, dan selalu kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dan yang kedua, ziyadatut ta'ati, alamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terimakan akan ibadat kita. Yang keduanya, ziyadatut ta'ati, dan ketaatan kepada Allah itu bertambah. Dan bertambah taat pada Allah, bertambah taat pada Allah. Dan ia kata wa min alamatil qabuli ialah ziyadatut ta'ati, setengah daripada alamat terima amal ibadat kita ialah tambah taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Ni iaitu ibadat kita rasa nak buat lagi. Nah. Jadi biasanya tak ada semaya, tak pernah semaya witir kan? Tak pernah semaya witir selepas Isyak. Ah, kita pun semaya witir tambah. Nah. Tak ada tak ada pernah semaya rawatib. Ah, kita semaya rawatib sebelum selepas. Tak ada penuh semaya tahajud, kita buat semaya tahajud. Tak ada penuh semaya duha, kita semaya duha. Itu tanda tu, tanda lalai hati kita rasa apa. Dan nak tambah lagi yang buat amal ibadah. Zikir 100 sehari nak ditambah jadi 200 sehari. Dan zikir ke 300 pagi, nak tambah lagi pula 300 petang. Itu rasa nak tambah buat tu, rasa tambah nak buat amal ibadah, rasa manis di dalam ibadat. Tu tanda kata Allah Ta'ala terima tu amalan kita tu. Tapi kalau rasa kurang, kalau rasa kurang, hari ni boleh buat juga 100, esok tak ada buat langsung. Tu lain tu. Waktu jadi berlawan dah tu. Tanda hak terima sebenarnya, kita rasa tambah buat amal ibadat. Kita rasa nak tambah buat. Zikir sedikit je hari ni. Esok, yang dah sikit kan, zikir. Esok ni kita rasa pun nak tambah lagi. Itu tanda kata Tuhan terima. Tu bila Tuhan terima ni, kita rasa pun hilang ya amalan kita. Bila kata rasa hilang, kita rasa nak tambah. Tu tanda lah tu. Tanda kata Allah Ta'ala terima amalan kita. Kena cek lah. Kena cek diri kita masing-masing. Ni kita tahu dah ni, kita cek. Yang pertama, kalau kita melakukan maksiat, kita taubat. Dah kita taubat, kita tak ada kembali buat roh yang maksiat hak kita taubat tu. Tu tanda kata amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, tambah taat.
Nah, tambah tak bukan kurang tak ah. Bukan kurang dah, tambah. Nah, sunat pun rasa nak buat. Nah, sunat pun rasa nak buat, zikir pun rasa nak jadi tambah. Nah, rasa nak puasa senang kamu ni. Ya mari rasa, ya mari rasa dalam dalam hati kita. Ha tu jelah tu tanda-tanda tu kata amal ibadat kita diterima oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabatu ala ta'ati. As-sabatu ala ta'ati. Ini Rasulullah ni selalu dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sabat. Sabat ni makna tetap di atas ta'at. Tetap di atas ta'at. Kita boleh buat ta'at dah, lepas tu minta we tetap. We Allah Ta'ala berkekalan tetap di atas kita ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak mau kata ha, boleh puasa ni oh kita buat amal ibadat sungguh habis puasa lah habis sampai masjid tak mari. Nah, Quran-Quran pakai katuk tutup terus. Nah, tak ada buka-buka. Ha tu tak mau tu tak tetaplah tu tu. Nah, tu kita bulan puasa macam mana suka baca Quran, lepas puasa kita baca Quran. Ya, cuma mula puasa banyak sikit lepas puasa tu ha biasalah kurang banyak kerja kan banyak sibuk banyak tu buat tu buat ni ha, tapi Rasulullah ni sangat takut dia kata ya khafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min at-tahawwuli min al-khairi ila diddi ila diddi zahlika. Rasulullah ni takut. Nah, takutlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ni takut min at-tahawwuli daripada pindah daripada beralih daripada perinah minal khairi daripada kebaikan ila dizalika kepada lawan baik. Lawan baik ni jahat. Nabi takut. Takut jadi berubah daripada baik 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 molek jadi jahat. Ha hok ni takut. Nah. Ha tu hok ni takut duduk dalam baik molek dah kemudian dia berubah ke jadi jahat. Ha tu takut. Kalau gitu bila kata Rasulullah tu takut wa yasalu rabbahu dan mitoklah ia Rasulullah Rabbahu akan Tuhannya as-sabata akan tetap hattal mamat hingga siapa mati hattal mamati hingga siapa mati. Nah, kita boleh ambil dengan Rasulullah dan Rasulullah ini sangat takut dan takut pun takut jadi berubah daripada baik tu jadi baik baik bila sampai hujung jadi jadi jahat tak maulah tu. Kalau gitu bila kata Rasulullah takut, Rasulullah pun selalu berdoa wa yas'alu rabbahu as-sabata dan selalu berdoalah Rasulullah akan Allah Taala as-sabata akan tetap. Kata Rasulullah berdoa tu yas'alu hattal mamati sehingga mati, hingga siapa mati. Apa yang Rasulullah minta? Ha, tengok ni hadis riwayat daripada Anas. Fa ana Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada diriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas. Dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru. Ha tengok khabar kana. Dan kalau kita ngaji kaedah tu khabar kana dengan fi'il mudhari' ni dengan makna istimrar. Dan al-ikhbar al-ikhbaru apa? Al-ikhbar bil mudhari' fi bab kana yufidul istimrar. Tengok Anas kata kana Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yukthiru. Bila kata istimrak ni bahasa Arab istimrak ni bahasa Jawi kita kata selalu. Nah, senantiasa berkekalan. Ah tu. Senantiasa banyak. Nah, Rasulullah tu ayyakula bahu berdoa lah ia ya Rasulullah. Rasulullah banyak berdoa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah kalau orang jadi tak iman kau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik tsabbit qulubana. Nah kalau mayat sore orang perempuan kau tsabbit qalbi ala dinik macam tu. Mitok Allah Ta'ala we tetap di atas ta'at. Nah, ni susah juga ni kita pun takut dah. Allah Ta'ala bagi-bagi hidayah. Boleh buat lama-lama.
kita jadi terlalai dengan dunia pula, hilang ibadah kita. Takut juga tu. Kau tu nak buatlah nak bagi jadi tetap ni, ambil doa ni. Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Hati kita selalu duk berubah, hati kita selalu duk berubah. Dan kalau itu Tuhan yang berubah, yang duk ubahkan hati itu ialah Allah Taala. Kalau itu Nabi minta, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang duk ubah, yang duk berbalik-balikkan hati, sabit qalbi, tetaplah olehmu qalbi, hati kami ala dinika, di atas agama kami. Itu dah. Habis kat tu yang ketiga. Nah, kita kena berlawan dengan masa ni, nampak cerah. Nampak cerah tak boleh cerah ni. Nah. Cerah ni jadi gelisah. Ada sikit je dia. Dah. Nah. Ni yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, taharatul qalbi. Alamat Allah Subhanahu Wa Taala terimakan. Umur kita selalu dalam kita. Tanah tubuh kita selalu dan ulang mati itu duduk sekali dengan kita seperti mana bayang ikut tuan dia. Berat masa mana itu dengan bayang kita terkejut. Aku banyak itu ikut kita selalu ikut kita. Mati itu ikut kita dah tak. Mati itu ikut kita dah tak. Cuma tunggu masa ya. Kalau kita berjalan dalam umur Allah kita selalu tiap-tiap hari. Dan kalau umur tak pun lambat kita selalu manusia. Dan hanya sampai itu kata 70 kali sehari umur Allah kita tanah umur lambat. Umur Allah kita 70 kali. Umur panggil kita 70 kali sehari. Dan waktu pula mati itu seperti bayang itu ikut kita selalu mati. Cuma kita mimpi dengan kalau kita darah kita tetap mimpi. Dan kita selalu berfikir yang mana ni. Dan aku mati nak selamat aku ni. Dan belum tentu kan kita kata kita mana buat mana badan. Dan Robi ni tidak ada dia. Dan satu tiga Robi nama ada dia menangi kuat. Dan menangi kuat sana. Dengan sapa itu kesok-kesok. Dan dia menangi lalu Hasan Basri. Hasan Basri ada di kayak ini ada dari kita ayat al-hakim itu juga. Dan Hasan Basri lalu tanya pasal korobina ada dia dan kamu ini dan berhak Allah Taala bagi syurga kita kepada kamu ini. Dan pasal itu lagi kamu bertanya. Dan dia kata korobina ada dia dan dia kata dia takut boleh nami dia takut mana takut dicabut iman ketika hampir mati. Dengan dia bimbing sama orang lagi. Sebab apa? Sebab putusan kita ahli sa'adat, ahli syakawat. Kalau kita mati ni, kalau mengikut Dr. Muzahar Abu Hassan Al-Ash'ari, kalau mengikut Abu Hassan Al-Ash'ari nak mengukuhkan seorang itu ahli sa'adat atau ahli syakawat. Ahli sa'adat, ahli syakawat, ahli syakawat, ahli syakawat. Bila tengok tak, kan dia mati. Tapi gua kata dia telah beriman dan sama-sama. Aku tak takut dengan kuat-kuat ni pasal itu. Pasal takut apa yang mati. Aku jadi ingat takut mati-mati. Apa yang mati ni cabut ingat masa tu. Tak boleh mengejar. Saya tak boleh mengejar dalam bila aku ada maaf. Apa yang lagi sama untuk Sayyidina Usman. Sayyidina Usman yang selepas kepada Rasulullah meninggal. Dia selalu hidup nangis dikubur Rasulullah. Nangis dikubur Rasulullah. Orang kata pasal itu Sayyidina Usman dan nangis sedangkan kamu ni Al-Mubashiri Nabi Jalilah darah. Rasulullah bagi berita kepada dia tak nangis orang ni. Kamu itu adalah ahli syurga. Dia jawab kata tak apalah aku nak Nabi jamin. Nabi jamin masuk syurga tapi Nabi tak jamin kata tak lepas daripada asal kubur. Nabi tak ada jamin kata lepas daripada asal kubur tapi jamin Nabi jamin masuk syurga. Nabi jamin kata aku ni masuk syurga tapi Nabi tak ada jamin kata lepas daripada seksa kubur dengan pemerintahan. Kita tak mikir lagi ke depan.
Daripada kalau kemalah Allah ibadah, jadi rajin buat ibadah. Tak
hijrah. Hijrah mana bin? Bidah lahana, bidah manawi. Lahana bidah manawi, bidah yang mengandungi bin dengan gila. Lahana bin hendak daripada malah di kepada kerja. Daripada tak kemampuan, dia jadi kuat. Angsur-angsur. Nah, insyaAllah kita masuk ke bawah kita pakai buku dan sohob dan sikisman. Aku hari ini agama-agamanya pada masalah sila. Aku boleh hasil wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Tuhan.